saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga yang berduka. Dua hari sebelum meninggal, sebetulnya kan kita ketika syuting Keluarga Cemara itu 5 tahun itu kita terlalu sangat amat dekat, sehingga begitu berhenti syuting kita masih tetap kumpul, jadi kita tetap saling perhatian seperti sesama keluarga, ada ulang tahun, ada sakit, selalu kita ketemu, selalu kita berkomunikasi dan kita care satu sama lain, saling memperhatikan, ada yang sakit kita datangi. Ulang tahun pasti kita berkumpul, itu betul-betul sangat-sangat kayak keluarga. Dan Abah sendiri itu dalam keseharian, bukan hanya waktu syuting, di luar syuting sendiri kita sampai lupa siapa sih nama sebenarnya, karena semua manggilnya Abah, 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 Abah. Dan semua itu betul-betul sosok Abah beneran, bukan hanya di film. Sebagai contoh sederhana misalnya, Abah selalu setiap datang syuting bawa oleh-oleh. Apapun ada pasti buah tangan seperti oleh-oleh seorang bapaknya kepada anak-anaknya. Dan dia kalau beri oleh-oleh enggak biasanya seperti yang lain, yang misalnya makanan-makanan yang sekarang yang lagi tren, yang lagi booming, yang lagi viral. Enggak, dia justru yang sering dibeli sama dia adalah lepet ketan dari Cimande. Dibuat dari ketan dengan kacang merah yang kecil-kecil itu dibungkusnya sama daun kelapa. Jadi kalau kita makan kan ekor panjang kan, bungkusnya panjang banget. Nah ini menjadi buat apa? Menjadi sebuah pertunjukan, sesuatu yang bisa menjadi gimmick, bisa jadi bahan bicara, bisa panjang diskusi. Disiplinnya luar biasa. Pemain yang sangat amat luar biasa disiplinnya. Dia mendingan datang lebih awal jauh hari ketimbang dia terlambat. Dan satu hal lagi, dia tanggung jawab banget kepada pengadeganan, bukan hanya kepada diri sendiri, hafal dialog betul penafsirannya, tapi dia mengajak lawan mainnya untuk latihan. Tidak pernah tidak, Abah selalu latihan. Ntar yang rutin deh, latihan dulu. Dia dicoba dulu bermain dengan lawan mainnya sehingga suasana betul-betul dapat, pengadegan dengan dapat suasana tercipta. Demikian juga berapa porsi emosi yang harus tepat kita lakukan ketika menafsirkan sebuah adegan. Dia akan bisa mengugur itu dan memberitahu lawan-lawan mainnya. Jadi sehingga semua pemain itu merasa berhutang budi kepada Abah yang mengajarkan bagaimana dia bermain dengan benar, dengan tepat. Kemudian Abah sendiri kan guru acting dan sekolahnya juga di University di New York University, jurusan acting dan satu kelas dengan Al Pacino kalau nggak salah. Kemarin waktu kita mau video call terakhir, waktu beliau masih di rumah sakit, janjian video call karena kita semuanya ingin bicara dengan Abah, tapi kita tidak mungkin datang bersama-sama ke sana karena suasana corona ini.
Nah, gue jadi 8 orang melakukan video call. Cuma yang sangat disayangkan pertama waktu mau syuting, mau mulai video call, tiga anak abah nangis bareng. Nangis bareng, trio nangis semuanya, sehingga kita ayo kita diam konsentrasi dulu, abah ingin dengerin. Begitu mau bicara, kita akhirnya tambah bersedih lagi. Kenapa? Karena abah ternyata udah nggak bisa bicara. Sampai akhirnya kita memiliki keputusan, udah kita jangan ganggu, biar istirahat. Kita pesan ke Mas Andre, mantunya, tolong kalau nanti sudah bangun kasih tahu lagi, karena kita ingin menyemangati abah untuk cepat sembuh, karena abah ingin setelah film ini jadi dan akan membuat sequelnya, dan bahkan kita ingin membuat TV series lagi yang serupa seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.